Wah, suasana sepi. Saat muncul nih bang nih ya, dia mau nyari-nyari buah di malam-malam kayak begini nih bang. Iya. Nyari buah di mana toko buah ya? Oh iya. Ya kan? Bang, kalau toko buah di mana bang? Sini ada buah bang. Oh, toko buah. Oh, buah. Oh ada di Puji Buah. Puji Buah bang ya. Buah. Belum nutup bang ini hari bang. Belum ya bang. Belum nutup belum. Nyari nyari buah ini bang. Boleh di sini aja bang. Di sini nih. Oh gitu ya bang ya. Sini ini. Oh buah. Tuh itu buah buah. Oh iya bener bang. Buah buah. Tuh. Tengok tengok. Buah. Sini ada buah apa ya bang ya? Buah. Ini ada ini nih. Banyak macam jual ini bang. Macam-macam ada buah impor. Impor lokal lokal ya lokal banyak lokal bang. Banyak ya. Oh. Lokal banyak. Sini buka dari jam berapa bang? Buka paling jam 9. Jam 9? Kalau Senin jam 9. Kalau Senin jam 9. Kalau satu minggu itu jam 8. Jam 8. Eh. Pagi udah buka itu bang? Pagi udah buka. Udah buka ya? Udah siap-siap. Udah semua. Siap-siap ya. Ini kalau hari sekarang dua. Tepatnya di Munjul ini bang ya? Tempatnya Munjul. Oh di dekat Taman Apung ya. Usaha Taman Apung bang ya? Pinggir. Oh, pinggir Taman Apung. Iya, 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 iya. Bang, mau beli apa, Bang? Buah apa, Bang? Saya mau banyak. Nyari-nyari buah, Bang, di sini, Bang. Buang. Tapi banyak juga buahnya di sini, Bang, ya? Hah? Banyak juga buang, ya? Banyak. Ada salak. Salak, Bang. Coba-coba. Ini apa nih, Bang? Ini, Bang. Kalau itu apa nih, Bang? Sawo. Oh, sawo. Sawo. Sawo Manila ya, Bang, ya? Sawo Manila. Dari Manila. Manila. Jauh juga, Bang, ya? Jauh. Oh, ya. Oh, lengkap juga bang di mana bang ini namanya bang? Eh di Puji Buah namanya. Puji Toko Buah ya? Ya. Oh. Toko. Di Buah. Ini ngelayanin online juga bang? Ngelayanin online ada. Ada bang ya? Ada bang. Online juga ya? Online. Hmm. Itu banyak bang udah buat nih buah nih arum manis. Itu apa bang? Arum manis. Enggak mangga. Arum manis. Ini kiloan apa gimana bang? Sini kiloan. Kiloan ya? Iya, dapat oh. Diskon. Dapat diskon juga, ya, Bang ya. Kilo ya kalau beli banyak ya, Bang ya. Beli banyak. Kalau beli sedikit enggak. Hmm. Nanas tuh ada apa lagi, Bang? Mau lihat-lihat dulu, Bang ya? Ya, lihat dulu, Bang. Ada paya, ini nanas. Nanas apa ini, Bang? Tuh nanas honey. Nanas mani. Nanas honey, honey. Oh, nanas honey. Honey, honey itu honey. Madu, Bang ya? Iya, madu, bukan oh, madu. Madu asli dah. Udah lama bang buka di sini bang ya lumayan bang lah udah lama ya lama ya baru segini udah lama bang iya ini jeruk Medan ya bang ya Medan oh. Berarti yang, kantongnya di atas di berarti sini. Yang jual anak Medan semua bang anak Medan anak-anak Medan semua apa bukan Medan pasti Grand Sain bang oh bang. Iya serius. Kok kenapa ketawa bang sama anak Medan bang? Gue gak tahu. Oh ini, gitu. Ini. Abang dari asli mana bang? Medan? Kalau gue dari asli Medan. Medan. Oh, tapi ngomongnya agak lemes. Lemes? Iya. Oh Medan. Medan. Dari Mandailing. Mandailing. Ah, Mandailing. Mandailing ya, Natal. Ya. Gitu ya. Oh. Yang punya orang mana bang? Yang punya orang Jawa. Orang. Oh dari Jawa. Iya. Jawa. Iya iya. Kira-kira karyawan udah berapa bang sini bang? Karyawan? Ah, lumayan, lumayan bang baru 4. Selain di sini buka cabang di mana lagi bang? Puji Buah bang? Di Puji Buah ada di deket sekolah apa? Oh, Ciracas. Oh di Ciracas. Ya, Ciracas. Yang depan gereja itu bang ya? Nah, oh, ini sapunya dia juga. Tahu. Iya. Menyediakan buah. Lokal imporan juga ada bang ya? Impor ya paling komplit di sini lah. Terus di situ ada apa lagi nih bang? Ini belimbing apa nih bang? Itu belimbing Dewi. Ah? Belimbing Dewi. Belimbing Dewi bang. Iya. Wah. Wow. Bu Dewi tau. Bang yang punya bang. Dewi. Dewi ya. Dewi. Oh, ada belimbing Dewi. Ada naga juga ya bang ya? Uh-uh. Wah. Ini siapa wah? Ini siapa ini? Mana? Bang, pada nongkrong gitu bang, pada dagang. Nah, ini ada bos. Oh, ada bos lagi pada nunggu gajian gitu ya. Wow. Bang, belum boleh apa bang? Saya lihat-lihat dulu bang, biasanya bang. Itu bang. Jadi imporan juga ada ya bang ya? Impor ada. Ada apa aja tuh bang? Ada apel. Oh, apel. Apelan.
Ini dulu bang. Oh, ini buah-buah impor ya bang ya? Sepil dulu bang. Eh. Itu apa bang? Buji. Wang Chai. Wang Chai bang. Iya, dari asli mana bang itu apel bang? Ini apel asli Cina bang. Oh Cina. Udah gede semok gemoy, dijamin kalau rasa gak. Tetangganya Hong Pei Hong. Itu renyah bang. Oh bukan renyah lagi, keranci. Keranci. Jos ini. Ada lagi yang lebih jos lagi ini. Emang macam-macam ya bang ya. Wow, kalau apel itu bang. Ini yang lebih jos lagi. Ini namanya apel sultan. Wah, sebentar bang, ini kayaknya ada musik bang. Nah, ini hiburan dulu, El. Iya. Wah, ada biola. Oh, di sini ada hiburan bang sedikit, ada hiburan. Hiburan juga, alhamdulillah. Banyak, di sini. Ya. Oh. Kita lanjut lagi. Lanjut aja bang ya, kita nanya-nanya bang ya. Ini namanya apel wangsan. Wangsan soal bang. Soal rasa, soal harta di jambu. Ada. Pakai ini dulu bang, biar kedengeran bang. Yo, yo. Saya pengen tahu buah-buah di sini bang. Gimana caranya ini bang? Oh, itu tinggal masukin bang. Di mau enak di dalam lubang hidung nggak ya bang? Gak bisa bang. Oh iya bisa ya. Ini aja ya. Ini aja. Berarti tadi ada apel Puji. Ya, ini kan ada apel Puji. Wangsan nah. Apa Wangcai? Kalau Wang ini Chai. Wangsan. Oh. Iya. Kalau ini Wangsan. Yang biasa nih, RRC. RRC. Ya. Tapi impor juga ya, Bang? Impor semua. Kalau di kulkas ini impor semua rata-rata, Bang. Impor nih, ya. Ada. Kalau yang ini sekilo berapa ini, Bang? Ah, itu yang agak kalau yang ini agak miring harganya ini. Oh, beda miring. Sama yang atas. Ini dikasih harga 40.000 aja. 40 sekilo bang ya? Iya, kalau tapi udah bisa subscribe bisa dikurangi. Bisa 35. Gitu. 35, 38 bisa lah. Tapi beli satuan bisa ya bang ya? Ya boleh, boleh bang. Bisa ya. Enggak harus sekilo kan bang? Enggak harus sekilo. Enggak nakar kalau masalah harga. Kalau yang wangsan bang tadi bang? Oh yang tadi itu 75. 75 sekilonya 75. Wangsan? Tapi kalau rasa nggak kaleng-kaleng, bang. Rasa nggak kaleng-kaleng, bang. Jos, ya? Jos ya. Paling jos. Yeah, iya, udah merah merona kayak bibir. Udah kasih. Slebe, we, bang ya. Wah mantap. Ini ada lagi, bang nih. Wah, itu pir apa tuh, bang? Ini pir singo. Singo. Bukan singo edan ya. Bukan pir ya. Pir singo ini. Tapi dari mana nih, bang? Ini dari Cina juga, bang. Oh Cina. Iya. Dari tuh. Ini apa namanya? Wong Penghung. Tiongkok sono ya dari negaranya Wong Pei Hung ya? Iya Jackie Chan lah Jackie Chan. Intinya kayak gitu. Oh, intinya kalau mau ini ada dua nih variasinya nih, ada yang putih, ada yang coklat. Kalau rasa nggak beda jauh sih. Kalau buat bisa main Tai Chi Master makannya ini kelima. Oh iya. Sehari berapa kali Bu Bang? Ya minimal lah sehari itu sekali aja Bang. Sekali aja. Takutnya ya? Moncrot. Itu sekilo berapa Bang? Sekilonya 50 aja bang. 50 ya? Ya bisa lah digoyang harganya. Oh ini kayak ada yang di parsel-parsel itu ya bang? Iya bang, jos ini. Jos. Ini apel biasa ini? Ada. Itu apel-apel tuh bang? Lokal? Lokal, ini enggak impor juga bang. Oh, impor juga, pir Century impor. Ini namanya. Namanya pir Century. Nih, udah putih mulus kan. Kalau rasa dijamin jos. Oh jos. Iya. Tapi bukan pir madu ya bang? Ada lagi pir madu. Beda lagi bang? Beda lagi bang. Waduh. Rupa sama, tapi rasa beda lagi. Nih. Ini agak kasar bang, kasar. Agak keras. Oh teksturnya kasar. Iya, tapi rasa kalau manis. Rasa lebih manis dari yang tadi. Itu kan tadi pir Century itu. Oh. Kalau ini pir madu. Pir madu ya bang? Nih, sepil dulu bang. Wah sepil. Oh, cuma bedanya kasar aja ya bang? Agak kasar, agak keras. Nah, tapi kalau rasa dijamin jos. Oh burik-burik begitu ya bang ya? Ya namanya kalau pir madu kayak gini nggak mulus kayak Century bang. Oh tapi rasa mah. Kalau rasa mah kalah yang Century. Dijamin ya bang ya? Iya dijamin. Ah, mantep ya bang ya. Apalagi kita bang? Iya. Ada lagi nih variannya. Ada lagi variannya. Wah, ini masih pir pakam, di golongan ini pir nih bang? Pir juga bang. Oh ini pir juga. Ini pir pakam. Pir pakam. Pakam. Pir jambu lah intinya pir kayak jambu, gitu. Ya. Tapi warnanya menarik bang ya? Iya. Hijau ya? Ini agak lembut kalau udah mateng, tapi kalau keras ya kayak gitu agak crunchy-crunchy lah. Juga ya. Tapi manis ada asam kalau ya. Kalau rasa dijamin. Dijamin ya. Iya. Oh, ada lagi nih, pirnya satu. Sekilonya berapa itu, Bang? Ini 45 aja dikasih harga. Yang ini 45 nih, Bang. Iya, 45. Murah ya? Murah itu, Bang.
Udah harga jos. Oh iya iya. Ini ada. Oh, ini apa lagi nih bang? Ah ini pir, pir Shangli. Shangli? Iya Shangli. Oh dari Cina juga ini. Iya ini kan takutnya kedinginan makanya disarungin. Oh, beda sama yang lain. Beda ya, dia iya. Harus disarungin bang ya. Tapi kalau rasa ini yang paling coba manis. Dibuka, kecil doang kayak jamu, tapi kalau rasa dijamin. Oh, gitu. Ini primadona sih nih bang ya. Primadona, jos. Bukan main berarti bang ya. Bukan main. Oh. Lah itu apa lagi tuh bang? Nah ini jeruk purut. Yang merah merah, yang merah merona bang, bukan yang di atas. Oh ini bang. Ini apel. Apel apa sih? Apel apa, dajel. Dajel. Dajel bang, bukan kayak dajel. Kayak merek traktor bang. Oh, jos ini bang. Dajel. Ih, merah merona. Kalau tadi yang pir tadi berapa bang sekilonya bang? Yang tadi itu sama harganya kayak pakam. Sama ya? Pir Shangli, pir pakam harganya 45. Diratain aja bang. Ratain aja, ini juga sama nih? Oh, kalau ini beda bang. Beda? Ini dikasih harga 55. Oh, sultan juga ini ya? Wah, sultan. Ukuran gak memang, tapi rasa. Dan terus ini apa lagi bang ini bang ya? Wah, ini apa bang? Oh, banyak variannya bang ya? Bedain. Apel lebih jos. Itu kok namanya apa tuh? Apa Rossi? Rossi. Rossi Red. Buset, yeah. Yang lain. Makin ketinggalan dong, Bang. Rossi Red. Iya, iya, ada lagi banyak. Nih. Itu apa tuh, Bang? Jeruk apa tuh, Bang? Ini jeruk santang madu. Oh, coba, Bang. Ini kayaknya saya belum pernah nyobain ini. Ah, boleh, boleh cobain. Cobain dulu ya. Satu, Bang. Coba, dibukain, coba. Bang. Coba, Bang. Suapin, Bang. Oh, santang madu. Tapi kayaknya warnanya asem nih, Bang. Wah, enggak, Bang. Enggak lihat. Ih, cakep. Bener. Ya kan udah dibuka begini, udah Masya Allah. Just. Kita cobain ya. Ini nih belum pernah nih kita ini. Ya kan? Manis, Bang, ya? Jos. Jos. Coba. Tolong, Bang, bukain, Bang. Gitu. Tapi ini beneran loh. Well. Udah dibuka begini, ya kan? Tinggal kita masukin ke mulut mungil. Benar, sumpah ini mah. Namanya jeruk apa sih bang? Jadi bang? Santang madu. Santang apa? Santang madu. Kalau yang kuning-kuning itu ya bang ya? Ini wogan. Wogan ini, Bang. Jeruk wogan. Santang madunya berapa tuh, Bang, sekilo, Bang? Itu sekilo saya kasih harga 55 aja. 55 ya? Bisa lah kalau ke toko bisa di-korting. Jadi korting enggak bisa dilurusin ya. Lah jadi 60.000 nah, Bang. Ini yang ini, Bang. Ini jeruk wogan. Wogan ya? Wogan. Bukan yang muncrat, Bang. Bukan, Bang. Kalau yang muncrat yang atunya lagi, Bang. Oh, itu jeruk muncrat. Nah, ini. Jeruk muncrat ini. Oh, yang manis-manis orang aman, manis asam itu bang? Iya, manis seger itu bang. Oh, ini anggur apa nih bang? Ini anggur Red Gold. Red Globe? Iya, Red Globe. Katanya dari Peru ini bang ya? Oh, bukan ini, Cina juga bang, produk Cina ini. Cina semua bang ya? Cina ini. Oh, Masya Allah, ini menggoda banget ini. Jos ya. Coba kita petik mas satu bang ya. Dihitung bang. Mas, aman ini. Red Globe bang ya? Red Globe. Merah merona. Tapi ada bijinya ya bang? Ada bang. Ada. Ada bijinya. Ada bijinya? Ini ada lagi bang. Kiwi. Kiwi Golden. Kiwi ya? Warnanya apa bang dan bang? Ini warnanya kemas-masan bang. Oh bukan yang hijau ya? Bukan. Tapi yang hijau juga ada bang? Ada tapi... belum ngambil. Belum ngambil lah. Ya. Habis kali bang ya. Habis lagi habis. Oh, mantep loh bang ini bang. Kayak anggur aja ada macam-macam bang itu bang ya. Jeruk ada. Segala macam ada sankis ada bang ya. Sankis ada. Ada dari macam-macam ini. Ya kan. Main. Wah, iya. Segala macam-macam. Ini ada, Bang, paket murah, Bang. Itu apa tuh, Bang? Paket murah. Packing begitu, Bang. Paket murah hanya di Puji Buah. 10.000. Seharga 10.000 aja.
udah dapat segitu bang. Woi mantep ini. Mantap. Iya dapat segini 10.000 aja. Iya. Nggak rugi ini bang. Rugi ini bang. Ya, buat sedekah sebagian. Oh masya Allah mantep. Gitu. Pisang bang. Ini pisang Ambon apa pisang apa ini ya bang? Ini pisang Sunpress bang. Oh, dari Sunpress. Kalimantan. Glowing. Sunpret ya, produk Sunpret ya bang ya? Joss. Ada yang satuan, ada yang sisiran, ada yang sisiran. Oh, sisiran itu bang? Beda harga aja, tapi kalau rasa tapi sama beda ya? Cuma bedanya ini udah dipotong-potong bang ya? Iya. Glowing. Kalau yang disisir begini berapa bang? Ini dikasih harga 2-3 sekilonya. Oh my, per kilo juga? Iya. Kalau yang potongan ini? Ini sekilonya 18.000 aja bang, per kilonya. Per kilo 18. Ini ada lagi, melon Sultan. Melon apa lagi nih bang? Sultan Intanon. Oh melon Intanon. Rasa harga gak bakal ngecewa. Oh, tapi tetap ada bijinya kan bang? Ada bang, ada. Tapi kalau rasa bedanya sama melon itu apa bang ya? Sama melon ini bang? Beda dari segi rasa bang. Rasa ya? Rasa bang. Ini lokal nih? Ini lokal One Pret. Oh lokal. Ada yang oranye? Ada yang hijau. Hijau. Sekilo iya. Berapa duit bang yang kali ini? Ini kalau yang biasa yang ngawi ini ngawi madu namanya nih bang. 15.000 ini. 15.000 sekilonya. Murah ya? Murah bang. Kalau yang tadi yang Jepang punya? Wah itu 35 sekilonya bang. Waduh, kok mahal bang? Iya, ongkosnya yang bikin mahal tuh. Oh melon Jepang ini ya, dibilang ya? Iya. Oh iya. Kan main. Ada lagi bang, ini naga ini bang namanya bang. Iya ini saya tahu nih. Oh iya. Naga ini. Naga bonar. Tapi merah merona ya. Naga merah. Ini warung lagi sepi nih bang. Iya. Hujan. Oh iya. Lagi hujan nih bang ya. Udah malam juga. Oh, udah malam juga sih bang ya. Waktu ya tutup ya. Nanti saya pesen itu aja bang, yang imporan bang, yang itu bang. Boleh. Yang itu kasih yang apa namanya, tadi apa tuh bang, yang dari Cina tuh bang. Oh itu. Sangban. Wangshan. Oh Wangshan, kasih yeah. 5 kilo bang. Siap. Okay, sama okay. Pir itunya yang hijau tuh tadi tuh yang aneh. Berapa tuh. Itu tadi? Mau berapa kilo yang hijaunya? Itu 5 kilo aja. 5 kilo. Sama yang itu yang pir yang hijau tuh. 10 kilo? Ah jangan, 2 kilo aja. Hah? 2 kilo aja. Sama jeruk itu bang, yang hijau-hijau. 4 kilo bang ya. 4 kilo. Santang iya. Apa namanya bang? Jeruk santang madu. Oh madu, iya. Dijamin rasa cos. Bikin bang ya. Oke. Kalau pembayaran bisa transfer atau? Bisa kelewat Kris. Kris ya? Iya. Oh. Ada di liatin Kris. Kris. Ambil tunai bisa khusus pelanggan Puji Buah. Oh iya bisa Kris. Transfer bisa bang ya? Bisa bang. Segala apa canggih sekarang buat bikin parcel ada nih. Oh, disiapin. Ini terima parcel juga bang? Wah iya. Terima parcel. Parcel juga. Berapa duitan bang? Ini variasi harganya bang. Variasi? Iya. Wah, kayak motor aja bang. Nah, iya lah bang. Ada tingkatan-tingkatannya ini. Nih. Ini yang cincin ini ukuran 300. 300 ya. Kalau budget bisa diatur. Keranjang bisa oke. Oke okay, ya. Gitu, ada keranjang yang bagus ya bang ya. Dari tergantung kita ya. Buah bisa milih sendiri bang ya. Bisa. Bisa, ya? Bisa diatur. Bisa diatur ya. Oke deh bang. Siapin aja dulu buahnya siap. Ya. Siap. Oke. Oke. Oke.